Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita memuji dan memuja atas nikmat hidayah, nikmat masih merasakan manisnya iman, nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan amal saleh, untuk mengumpulkan bekal-bekal yang kita butuhkan nantinya. Allah masih izinkan kita dalam perkara-perkara yang semoga kiranya tidak menjadi penyesalan nantinya. Jangan sampai kita berada di tempat, di waktu, di keadaan kita mengimpikan, kalaulah dulu aku mengerjakan ini, fa'altu hadha, fa'altu hadha, fa'altu hadha. Namun dia berada di waktu yang dia tidak lagi bisa melakukan, mengerjakan pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena pada akhirnya dia akan datang. Ya, nu'min sa'ah kita kali ini mengangkat tema, pada akhirnya dia akan datang. Wahai engkau, para remaja, remaji, para anak muda, para murid, para mahasiswa, yang engkau saat ini dalam keadaan energi, saat ini dalam keadaan menggebu-gebu, saat ini engkau dalam keadaan di posisi yang bisa mengerjakan dengan maksimal apapun yang ingin kau lakukan, jatuh berkali-kali pun tidak masalah bagimu untuk kembali bangkit, karena kau memiliki kekuatan, energi, memiliki kemampuan, memiliki semangat yang besar. Ya, kau berada di posisi itu. Namun tak jarang syaitan, iblis selalu mengiang-iangkan di telingamu, selalu menggambarkan kepadamu, membuat kau terlena, membuat dirimu lalai dengan ungkapan kau masih muda, dengan istilah masa mudamu habiskanlah untuk bersenang-senang, berpoya-poya, menikmati masa-masa indah walaupun dalam perkara maksiat. Nanti, nanti ketika kau telah berumur dewasa, berumur 40 tahun atau bahkan tua, barulah engkau melakukan perkara-perkara yang kiranya untuk bertaubat, untuk memperbanyak ibadah, mengumpulkan bekal. Tidak, wahai saudaraku, tidak, wahai adik-adikku, tidak. Tak ada jaminan. Kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal kaya atau miskin. Dia bisa datang kapan saja. Tidak ada jaminan anak-anak itu. Dia lebih lama atau lebih duluan orang tuanya untuk meninggal dunia dibandingkan dirinya yang masih muda. Tidak. Berapa banyak orang tua yang memiliki banyak anak, anaknya satu persatu meninggal dunia dan dia masih bertahan. Berapa banyak warisan itu diwariskan oleh anaknya kepada orang tuanya, yang notabene seharusnya
orang tua yang mewarisi kepada anaknya. Nah, ini menunjukkan kematian bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Wahai saudaraku, jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang nantinya mendengarkan pidato yang menyedihkan dari iblis. Karena engkau tertipu. Tertipu dengan bujuk rayunya. Menghabiskan masa mudamu untuk perkara-perkara yang Allah murkai. Tidak inginkah engkau termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan manusia yang dia akan mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah, di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan yang diberikan oleh Allah. Siapa dia? Di antaranya adalah pemuda yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, untuk dekat dengan Rabb-nya. Menghabiskan waktunya untuk ibadah. Bukan untuk perkara-perkara yang kita bisa lihat bagaimana anak muda sekarang. Anak muda sekarang kita bisa lihat lebih banyak notabene-nya nongkrong di jalan-jalanan. Di tempat konser mendengarkan musik. Di tempat-tempat yang kiranya Allah murka. Atau minimal di tempat-tempat mereka membuang-buang waktunya. Ya, dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang mengisi masjid. Yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang selalu mengikuti kajian dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Dari majelis ilmu yang satu ke majelis ilmu yang lain. Jarang. Jarang kita dapati. Jarang kita jumpai pemuda seperti ini. Dan kalau ada, maka dia diwanti-wanti. Jangan-jangan dia adalah teroris. Allah musta'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terutama buat para adik-adikku, para remaja-remaji. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat keluarga muslim, sahabat arisalah, kita lanjutkan kembali di acara kita Nu'min Sa'ah, kembali mengajak kita semua untuk sejenak menambah keimanan kepada Allah, merenungkan ayat-ayat Allah, mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat sehari-hari. Nu'min Sa'ah kali ini kita mengangkat tema pada akhirnya dia akan datang. Ya, engkau melihat, wahai para adik-adikku, para remaja-remaji, kau lihat kakekmu, kau lihat orang tuamu, kau lihat guru-gurumu. Ya, mereka yang saat ini kau lihat sudah hampir tidak berdaya. Berjalan pun terkadang ada yang harus dipapah. Matanya tak lagi sehat untuk melihat. Tenaganya tak lagi kuat untuk mengangkat beban, bahkan untuk berjalan jauh. Ya, kau lihat para orang tuamu. Tahukah engkau, mereka dulunya pernah muda sepertimu. Mereka dulunya pernah memiliki kemampuan yang kau miliki saat ini. Dan engkau akan sampai pada keadaan seperti mereka. Ya, bisa jadi. Atau belum lagi sampai seperti mereka, kau telah diambil oleh Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dari sini kita tahu. Pada akhirnya, dia akan datang. Masamu akan berubah. Maka ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, makhluk yang kita cintai. Beliau pernah bersabda, iqtanim khamsan qabla khamsin. Rasulullah sampaikan, ingatlah, jagalah
perhatikanlah lima hal, lima perkara sebelum datang lima berikutnya. Apa dia? Yang pertama, sababak qabla haramik. Nah, ini dari nasihat khusus untukmu. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa masa muda? Ada apa dengan masa muda? Masa mudamu adalah masa engkau bisa maksimal dalam perkara baik, kebaikan. Dan masa mudamu adalah masa di mana itu yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, Allah mencintai pemuda, bahkan memberikan perlindungan yang luar biasa, memberikan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah kepada pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dia selalu memakmurkan masjid. Hatinya selalu terpaut dengan menuntut ilmu. Dalam kebaikan dia sibukkan dirinya dengan perkara-perkara kebaikan. Dan ini bisa kita lihat bagaimana langkahnya, bagaimana susahnya, bagaimana jarangnya. Ya, kita bisa lihat ketika datang panggilan azan. Ini mereka lagi kumpul nih, lagi beramai-ramai. Bahkan mungkin kita bisa lihat sering sekali di masa Ramadan, berbuka bersama. Ya, kita lihat ketika ramai-ramai nih, berbuka bareng, anak muda mudi. Hanya berapa persen dari mereka yang tergerak hatinya setelah berbuka untuk mengerjakan sholat berjamaah. Hanya berapa persen. Nah, ini menunjukkan betapa sulitnya, betapa beratnya kau harus mengalahkan apa yang kau lihat. Kebanyakan manusia, kebanyakan dari anak muda, mereka menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia, bahkan perkara yang haram. Dan ketika itu kau harus melawan hawa nafsumu. Melawan hawa nafsumu agar bisa tetap tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Dan kau mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Allah berikan kepada pemuda, pemudi yang hatinya selalu dekat dengan Allah. Nah, itu yang pertama, yaitu masa muda sebelum datang masa tua. Wasihatak qabla saqamik. Dan ketika sehatmu sebelum datang masa engkau sakit. Ada apa dengan sehat dan sakit? Kalaulah orang yang di masa, di waktu dia sehat, tak teringat dia untuk melakukan ibadah, tak teringat dia untuk mendatangi atau mengikuti, mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka jangan diharap ketika dia sakit dia akan melakukannya. Hanya sekedar angan-angan. Ada orang yang menyesal ketika dia sudah terbaring nih di atas tempat tidur. Dia menyesali, dia berangan-angan, bagaimana kalau seandainya aku sehat, aku bisa melakukan. Kenapa dulu waktu aku sehat, aku tidak melakukan. Nah, ini. Maka berbahagialah orang-orang yang ketika dia sehat, dia selalu menjaga sholatnya, berjamaah di masjid. Dia selalu menjaga ibadahnya. Maka ketika dia sakit, dia tidak mampu melakukan seperti itu. Dia masih mendapatkan keutamaan sebagaimana dia lakukan seperti biasanya. Dan sakitnya itu malah menggugurkan dosa-dosanya. Itu utamanya orang yang dia selalu maksimalkan waktu sehatnya untuk ibadah. Pernah Rasulullah bertanya kepada orang Badui, orang perdalaman yang dia belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah tanyakan, apakah kau pernah sakit? Dia mengatakan, tidak. Apakah kau pernah merasakan pening, pusing kepalamu? Tidak. Maka Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, kalau kalian ingin melihat penduduk neraka, lihatlah kepada orang ini. Ya, karena sakit juga termasuk dari diantara bagian rahmatnya Allah. Allah ingin menghapuskan dosamu melalui sakit. Bukankah Fir'aun
orang yang tidak pernah merasakan sakit, sehingga membuat dirinya sombong, lupa, dan mengatakan kalimat ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena apa? Dia merasa dia punya kekuatan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masih ada beberapa pelajaran lainnya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga, Nu'min Sa'ah. Akhirnya dia akan datang. Kita lanjutkan. Jadi kita telah membahas dua di antaranya. Masa muda sebelum datang masa tua. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum datang kepakiranmu. Kayamu di sini bukan harus kita menjadi orang yang kaya raya, memiliki banyak harta, tidak. Maksudnya di sini adalah ketika kita memiliki kelebihan. Bagi engkau para remaja-remaja, mungkin kelebihan memiliki lebih dari jajanmu. Kau biasakan untuk berbagi dengan teman-temanmu. Maka itu termasuk. Maka kita berbagi tidak harus menunggu kita jadi orang yang kaya, tidak. Bagaimana para sahabat? Mereka luar biasa dalam perkara berbagi, bersedekah. Tidak harus menjadi orang yang kaya. Ada di antara mereka yang hanya memiliki 1-2 biji kurma. Tapi mereka juga tetap ingin berbagi dengan hal tersebut. Ada yang bahkan sampai ya, mereka bekerja, hasil dari kerjanya dia ambil setengah untuk keperluan dia dan keluarganya, setengahnya lagi dia sedekahkan. Allahu Akbar. Artinya apa? Bahkan ada istilah, kalau kau ingin kaya, maka berbagilah. Maka istilah menabung pangkal kaya itu kurang tepat. Yang tepat adalah berbagilah, sedekahlah, maka engkau akan kaya. Minimal engkau memiliki kekayaan di hatimu. Mudah untuk berbagi. Mudah untuk berbagi itu adalah kekayaan yang luar biasa. Maka jagalah masa kayamu sebelum datang kepakiran yang menghimpit dirimu. Yang kau ketika fakir ya. Kalau orang yang ketika kaya saja dia tidak mau berbagi, maka jangan diharapkan. Tak bisa diharapkan dia akan berbagi, menolong orang lain ketika masa fakirnya. Karena di waktu masa dia masih kaya saja pun dia sudah pelit. Nah, itu dia. Kemudian yang keempat, wa faraq qabla saghlik. Masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Ini berhubungan dengan waktu. Ada orang-orang yang Allah berikan kepadanya kelapangan waktu, yang dengannya dia manfaatkan waktu tersebut untuk berkumpul bersama keluarganya, untuk berbareng-bareng pergi ke majelis ilmu, mengikuti taklim dari satu masjid ke masjid yang lainnya, yang dia menikmati hidupnya. Ya mungkin dia sederhana, tapi dia nikmati hidupnya. Sebaliknya ada orang-orang yang dia tak kenal waktu, dari pagi matahari baru naik dia sudah disibukkan, pergi berangkat bekerja, pulang ketika matahari sudah terbenam, sampai di rumah dia sudah lelah letih, tak lagi mampu mengerjakan amal ibadah, apalagi untuk menuntut ilmu. Allah musta'an, hari Ahad dia gunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Kapan waktu yang dia berikan untuk Allah? Kalaulah waktu lapangnya tidak dia jaga, tidak dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka ketika datang waktu sempitnya, dia akan semakin jauh dari Allah. Ya,
ia akan semakin hilang, tanpa arah, tak lagi mampu mengerjakan, mengumpulkan bekal-bekalnya. Nah, itu diantara Allah angkat berkah dari waktunya. Bukankah Rasulullah mengatakan ada dua nikmat, nikmatani katsirun minan nas maghfunun. Ada dua nikmat yang manusia sering kali lupa. Kalau itu adalah nikmat yang amat sangat besar. Apa itu ya? Sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Sering lupa kalau waktu luang itu adalah nikmat yang besar. Waktu luang bisa kugunakan untuk ibadah, untuk minimal berzikir. Ketika menunggu masa mengantri, baik itu di tempat pengisian pom bensin, di tempat mengantri untuk mengambil resep atau menunggu dokter dan lain sebagainya, bisa kugunakan untuk perkara-perkara yang baik, untuk berzikir, menambah keilmuan, membaca, mendengar dan lain sebagainya. Kalaulah engkau tak tergerak hatimu untuk perkara seperti ini, maka bisa jadi engkau tidak Allah inginkan kebaikan untukmu. Karena kalau Allah inginkan kebaikan untukmu, maka Allah mudahkan engkau dalam kebaikan tersebut. Ya, Allah akan mudahkan. Bukankah jelas kita sering mengulang? Mengkana, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yufaqihu fiddin, maka Allah mudahkan dia paham, mengerjakan, mengamalkan bagian dari agamanya. Kalau tidak, maka itu sebaliknya. Allah tidak menginginkan kebaikan untuk. Dan yang terakhir adalah wa hayatak qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematian. Kematian yang akan menutup segalanya. Empat nikmat yang sebelumnya itu semuanya akan habis. Akhirnya dia pun datang, yaitu kematian. Maka kalau masih Allah berikan kepadamu kehidupan, kesempatan untuk mengumpulkan bekal, pergunakan sebaik-baiknya. Karena sebagaimana kita katakan di awal, kematian tak mengenal waktu, tak mengenal tempat, tak mengenal keadaan. Dia akan datang menghampirimu, baik engkau siap ataupun tak siap. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jaga, pergunakan, maksimalkan sebelum datang dia menghampirimu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita termasuk orang yang bisa bijaksana memaksimalkan, memanfaatkan lima perkara tersebut sebelum datang lima perkara selanjutnya. Tertutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.